Kami, keluarga Indonesia yang ada di Prancis, mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cantik, tetap asik, tetap ganteng, ada di rumah orang. Sekarang lagi lebaranan, ya kan? Iya, ribet-ribet ya. Ada nanas, vlog-vlog. Coba ini ada Ike. Ini ada kakak saya yang paling bawel. Kakak kandung ya, banyak yang nanya kakak apa. Ini ada Mbak Nas yang paling cantik dari Singapura. Tidak. Ini aku bikin acar kuning resep dari harus Oma. Panasin, iya, panasin. Ini ada lagi nih, ini ada Mbak Bunga. Hai. Ini apa, Mbak? Sop sayur ketupat. Sayur ketupat ya, aduh. Labu, pepaya, wortel. Ini semur. Enak-enak. Oke. Lontong, ya ampun, ini lontong enak banget. Iya, ini panas sekali ya. Iya, panas banget. Ini enak banget ya. Ini Saya bikin sambal. J'avais une boîte, c'est tout fini. Saya rontong, rontong lagi, semur. Aidin wal faizin, mari bersalam salaman, mari bermaaf maaf. Gua belum bagi, orang udah gue ini. Gua belum bagi. Aziz, anak-anak tapi mau nih makannya. Pelan-pelan ya. Gimana yang masak ya? Emang ini side job. Sama goreng rotinya gimana, Cok? Enak, Mak. Tadi udah gue cobain. Acar ya kan, seasem hidup gue. Jangan curhat ya, Mak ya. Iya benar ya kan. Ya udah ini aja. Selamat lebaran, Cin. Kerupuk? Kerupuk udang dari Indonesia. Rat. Namanya Pina biar dia sponsor, Cok. Nanti kan kerupuk. Oh iya. Cok, Gus. Bentar, Gus. 100 gram sagu, 100 ml air gitu aja. Oh ya. 100 gram sagu, 100 ml air, 200 gram sagu, 200 ml air. Kita satu-satu sagu itu kan 400 gram ya. Jadi 400 ml air. Tapi nanti pas tergantung adonan yang kamu pegang nanti di sininya. Jadi kamu nanti itu air bawang tadi yang bawang putih yang tadi yang garam itu. Langsung dapur. Dimasukin ke yang airnya masih belum panas ya. Jangan belum panas dulu. Kata Mbak Bea.
Nah, di situ diaduk. Terus kasih kamu punya apa? Ada kaldu nggak sedikit? Kayak kaldu yang kecil-kecil tuh, sepotong aja, chicken powder kayak apa? Sekarang lagi lagi ngetop tuh mushroom yang apa? Tetelo, totole. Totole. Jadi kayak kaldu tapi untuk kesehatan, jadi nggak terlalu kayak mecin-mecin. Tetelo kaldu tapi untuk kesehatan, yang namanya kaldu instan mah kesehatan. Nah, kita pakai dikit aja sesukanya kamu. Ya, abis itu ambil 1 sendok teh atau satu sendok biasa sagu. Lu bikin cireng apa bikin apa sih? nah itu ya, lu masukin ke air yang tadi, aduk dulu deh tuh. Aduk dulu. Gampang nggak? Aduh itu dia iya aja. Enggak nih ya, kan itu taruh di atas kompor, diaduk sampai kental. Sama tepungnya juga di dalam itu? Bukan. Airnya? Air sama tepung sagu di dalam. Air tepung sagu yang tadi satu sendok doang, biar itu jadi kental, itu namanya biangnya. Kalau kata kita biangnya. Iya. Itu biangnya, nah udah sampai kental, udah sampai kental, nah. Terus kamu ada sagu yang 200 gram. Ditaruh yang gede nih. Ditaruh yang gede. Kayak wajan, kayak kayak apa sih, bowl gitu. Mike-nya lupa dia bawa. Kamu taruh di situ sagunya aja. Kamu punya daun bawang, ini ada daun bawang enak. Daun bawang, kamu taruh di situ. Baru yang tadi yang tadi kamu mengental tadi ditaruh di situ. Iya dong. Ini Bibi bingung deh. Kita yang panik ya. Pokoknya lu pasti menang sama aku. Ini ya, maksudnya kita hati-hati nih. Itu udah 12 tahun. Orang di luar pada iya. Pada iya, maksudnya. Ini gua enggak berani kalau enggak pakai masker. Enggak berani. Apalagi kalau ngambek gitu. Ya kalau main tangan gua sakit kalau ngambek. Pokoknya enggak kamu dong. Jadi kering ya. Panuan. Nah, baru kamu ngularin ini. Dan orang kan langsung enggak menang. Tapi kata dokter di kontratan aku yang paling aku pakai jabel. Belum pasti saya lah kontrol. Mati sih tangan keren. Iya mungkin bukan berat aja kan. Iya aku juga kalau banyak kan langsung. Iya sih. Cuma dia susah nafas. Hai, sekarang mau ke vlogging. Mau beli Korea. Iya ampun, ini hebring banget, lihat dong. Ya kan? Ini satu lagi. Kita mau Stella. Iya, ini kakaknya Stella, kakak kandung. Kenapa? Suka ada yang nanya. Temennya ke apa kayak gitu. Gue yang jawab. Harus disebutin karena kadang-kadang bermasalah. Enggak. Ini kita mau ke supermarket Korea. Yuk lihat di mana supermarket Korea di Perancis. Kita bisa bawa gini enggak, Kak? Enggak, dia di luar. Biasa. Gua mau lihat ya, Mak. Gua mau lihat dulu ya. Iya, kupon. Kupon mana? Kupon penitipan barang. Lihat. Itu. Oh, demian. Beli apa sih? Marinat. Kalau gua sih mau beli bahan-bahan itu. Dasi powder, enggak ada ya. Apaan ya? Sana. Gue gak tau dia apa lagi sini. Lu bisa lah pertemuan sini. Kemarin tuh baru jatuh di sini. Ini udah boba ya? Oh enggak, ini habis kopi. Wow, iya tuh. Ini, tunggu, mana ya? Ini Samyang, no. Ini Samyang. Samyang itu mana kok ada? Ini yang pedes. Yang ini yang pedes mie. Dua kali. Yang biasa aja. Yang mie goreng. Yang biasa ini. Yang biasa ini. Harganya €1.20. Enak gak? Enak. Enak banget. Yang ini juga enak, tapi lu suka cheese enggak? Enggak. Yang ini cheese. Ini apa? Cheese yang flavor. Enggak, ini cheese. Okay. Chicken ya? Pedes. Oh, ada cheese-nya. Carbo. Ada cheese-nya. Ini juga. Kalau yang ini lebih pedes dua kali. Itu saus sajamyong. Saus. Tadi gimana ya?
banget nih. Mochi, ini es mochi, ini kayaknya enak itu. Ada mochi. Oh, gitu dari Ohariko sel. Oh, enak banget ini. Mochi berapa? 2.52. Sana beli. Ini es melon, ini terkenal banget. Ini tapi ini es krim. Iya kayaknya. Ini gua enggak mau lah kalau es krim. Cukup sekali. Tapi enggak itu banget. Buat dicocor di bulgogi, jadi Korean season apa ya, jadi dicocor di ngomong udah dicocor di bur berbekyu, tapi ini gede banget kok, nggak ada harganya sih. Oh, 250 doang, lihat 250 doang. Terus yang pedes mana? Ini yang pedes kan, ini yang pedes. Gue punya yang ini enak banget dicampur di saus-saus apapun. Jadi kayak mie rebus pakai ini, jadi pedes, enak. Asem gitu, enak kalau buat. Terus kalau misalnya lu beli ice, tapi nggak tahu deh, jangan dulu, bagian lu kan dapet saus-saus. Gak ada sih marinade. Oh, ada ini. Jadi bikin chicken katsu ditaruh di atasnya. Jadi kayak teriyaki gitu, enak juga. Jalan, ayo. Nanti gua bayar, nanti gua kasih. Ini berapa? Ini lebih murah atau lebih mahal waktu itu? Lebih mahal di sini. Kayaknya sih kan 2 euro per kecil. Ini enak banget ini buat saus ini. Buat saus cocolan juga. Baru gede banget, 28 euro. Soju di sini, soju ya, ada apple soju, ada itu apa sih, citron, citron itu lemon, ada peach, harganya 4,50 euro. Banyak banget minuman Korea. Ya iyalah, di toko Korea itu. Hello, 10 euro, mahal banget serinya 10 euro. Oh, kayak gini nih mbak, chicken kayak gini, yang sausnya yang saus yang tadi, enak banget. Chatan, eh cemro, mau ke chatan? Ini ada chatan juga cin, mahal harganya. Harganya 50 sen. Kalau ini udah bergetar kayak jiwa saya ya kan. Terus kita masuk deh. Sini. Bun. Sambil. Ya. Udah tenang aja, ntar gue ikutan. Enak banget.
Lada black. Iya benar benar. Ini yang pakai cincau. Ini yang pakai. Yang ini kurang matang gue lihat ya kan masih rada keras nggak itunya. Iya gue nggak suka. Enak ah. Baiklah di sini dulu ya videonya, sampai jumpa berikutnya, bla bla bla. Sampai jumpa di video berikutnya ya kan. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dadah.